Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fernando Spilbarian CEO. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Juli 2022. Dan di kesempatan kali ini kita ngintip anggur ninel yang ditanam di hutan anjing liar Clothing Grape. Anggur ninel merupakan anggur impor yang berasal dari Ukraina. Dan jenis anggur ninel ini anggur ninel hijau. Untuk usia anggur ninel ini sekitaran berusia 8 bulan ditanam di hutan anjing liar Clothing Grape. Karena kan batang atau pohonnya sudah berwarna coklat, anggur ini kini mulai sudah berbuah. Dan buah ini adalah buah pertama semenjak ditanam di hutan anggur ini. Dan alhamdulillah cukup banyak dompol-dompol yang tumbuh di pohon anggur ninel ini. Jadi gak sabar ya guys. Untung masih kecil, kalau udah besar lenyap ini. Dan khasiat atau manfaat anggur ninel hijau ini bagi kesehatan sangat baik. Karena anggur ninel ini buahnya itu mengandung beragam senyawa metabolit sekunder, terutama golongan flavonoid dan antosianin serta resveratrol. Selain itu, anggur ninel hijau ini juga banyak mengandung senyawa antioksidan yang daya kerjanya lebih kuat daripada vitamin C dan vitamin E. Dan itu juga katanya. Dan yang pastinya cukup baik lah guys buat kesehatan. Dan buah anggur ini belum bisa disebut sebagai buah, tapi masih dikategorikan calon buah yang bertahap ingin menjadi buah. Nah, sebelumnya dia seperti bunga atau bunga, lalu bertahap menjadi calon buah dan lama kelamaan menjadi buah. Disitulah proses pembuahan anggur ninel tersebut. Oke guys, kita tunggu perkembangannya ke depan bagaimana hasilnya. Dikarenakan saya pemula, bila ada kritik, saran atau masukan silakan isi di kolom komentar bagaimana untuk perkembangan selanjutnya. Karena budidaya anggur itu tidak mudah. Oke guys, cukup sekian dari saya. Masih banyak anggur-anggur yang akan saya intip nanti di hutan anggur anjing liar Clothing Grape ini. Semoga untuk pembahasan ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi.